السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi segala urusan. Urusan-urusan dunia yang terkadang membuat dada menjadi sesak, jantung menjadi berdebar, membuat mata sulit untuk tidur, tubuh menderita. Maka minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam urusan agama, yang kita semua tahu bahwa seringkali kita malas beribadah. Seringkali godaan-godaan setan itu membuat kita jadi terlena, sehingga kita mengabaikan kewajiban, meninggalkan yang sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan anak keturunan beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, pada perjumpaan yang sebelumnya kita mengkaji surah Al-Qari'ah, surat ke-101. Allah berbincang di surat Al-Qari'ah tentang kiamat, bahwa kiamat akan terjadi, dan sedikit dijelaskan tentang proses terjadinya kiamat. Pemandangan yang menakutkan. Kemudian terbaginya manusia menjadi penghuni surga dan penghuni neraka. Lalu dijelaskan di sana tentang amalan yang akan ditimbang. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Yang berat timbangan kebaikan. Adapun yang ringan, فَأُمُّهُ هَوِيَةِ. Maka di surah At-Takatsur menjelaskan apa sih yang menyebabkan beratnya timbangan kebaikan dan ringannya amal atau timbangan kebaikan itu. Sehingga setelah orang mengetahui hasil dari penimbangan tersebut, sehingga dia termotivasi. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana supaya aku tidak termasuk golongan yang kedua, yang merana dan menderita? Aku termasuk golongan yang pertama. Maka di surat At-Takatsur ini Allah jelaskan apa yang menyebabkan orang-orang akhirnya timbangan kebaikannya ringan. Karena kata Allah, alhaakumut takatsur. Kalian terbuai, lalai karena bermegah-megahan. Nah, kita akan membaca surat ke-102. Ini juga surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Quran surat At-Takatsur dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Penyusun Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh hafizahullahu taala. At-Takatsur yang berarti bermegah-megahan. Surat ke-102, 8 ayat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Barakallahu fiik. Kita lihat ya. 8 ayat. Yang mungkin sering dibaca oleh imam ketika sholat isya atau sholat maghrib. Apabila seorang hamba memahaminya, kemudian dia merenungkan dan menghayati, niscaya akan ada perubahan dalam kehidupan dia. Yang menyebabkan sebagian orang membunuh orang lain. Yang menyebabkan terjadinya penipuan. Yang menyebabkan terjadinya rebutan kekuasaan. Munculnya banyak kedustaan. Nampaknya berbagai pengkhianatan. Apa penyebabnya? At-takatsur. Karena bermegah-megahan. Karena ingin punya sesuatu yang lebih. Kita tuh kalau cukup dengan uang 5 juta dalam sebulan. Kita ingin 10 juta. Ada yang cukup dengan uang 50 juta dalam sebulan. Tapi dia ingin lebih. Ada yang cukup dengan 1 mobil. Ada yang 2 mobil. Ada yang 3 mobil. Ada yang 4 mobil. Ketika itu diperlukan silahkan. Tapi ada orang sampai tingkatan at-takatsur. Kalau baca takatsur ini dari asal kata kathir. Banyak, banyak-banyakan. Baik itu rumah, baik itu kendaraan, baik itu aksesoris yang diperlukan dalam kehidupan ini. Sehingga orang lupa kenapa dia diciptakan. Untuk apa dia ada di muka bumi ini. Kita akan melihat bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Menanamkan di diri mereka sebuah keyakinan yang dengannya mereka akan terdorong untuk beramal. Tapi kebanyakan manusia, ya, alhaakumut takatsur. Terlena, terlalaikan dengan bermegah-megahan. Coba kita akan mendengarkan bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan surat ini. Tafadhal dibaca. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalian terlalu disibukkan oleh dunia ini, kenikmatan serta berbagai perhiasannya, sehingga lupa mencari dan mengejar kehidupan akhirat. Ini terus menimpa kalian sampai ajal menjemput, lalu kalian mendatangi kuburan dan menjadi salah satu penghuninya. Ibnu Abi Hatim menukil dari Ibnu Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhaakumut takatsur anit ta'ah hatta zurtumul maqabir hatta ya'tiyakumul maut. Bermegah-megahan telah melalaikanmu dari ketaatan
sampai kamu masuk ke dalam kubur, sampai kematian menjemput kalian. Lanjutkan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Hakumut Takathur, bermegah-megahan telah melalaikanmu, yakni dalam hal harta dan anak. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada bab Ar-Riqaq, dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, dahulu kami menyangka hadis ini termasuk Al-Quran, sehingga turun Al-Hakumut Takathur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Hadis yang dimaksud ialah, seandainya anak Adam memiliki lembah emas. Barakallahu fiik. Na'am. Ahibati fillah. Berapa waktu yang kita lakukan untuk at-takatsur ini? Berapa jam yang kita habiskan untuk at-takatsur? Orang berangkat di pagi hari, pulang sore hari. Ada yang harus merantau. Ada yang bekerja di tempat yang jauh. Bukan karena di tempatnya tidak ada pekerjaan, bukan. Karena dia ingin at-takatsur. Dia bisa hidup di tempatnya, tapi sederhana. Sebagian teman yang kerja di tempat-tempat jauh, ketika anak tanyakan kepada dia, kenapa antum harus ke tempat ini? Ya Ustaz, untuk sesuap nasi, untuk sepiring nasi. Ana ngomong bohong antum. Kalau sesuap nasi, sepiring nasi, di negeri antum, antum bisa hidup. Bisa hidup. Kalau hanya untuk sepiring nasi. Tapi ada sesuatu yang lebih yang diinginkan. Yang menyebabkan sebagian saudari-saudara kita, ya, sebagian perempuan gugat cerai suaminya. Karena dia ingin takatsur, sebagian. Sebagian laki-laki juga seperti itu. Ada yang merantau untuk takatsur. Sehingga kalau bicara keperluan seorang dalam kehidupan ini, mau tidak mau kita harus bekerja untuk keperluan kita. Untuk membiayai rumah tangga kita, anak-anak kita. Ya itu wajar. Tapi gara-gara takatsur, disebutkan dalam hadis ini, Al-hakumut takatsur anit ta'ah. Sehingga ketaatannya ditinggalkan. Ketaatannya berkurang. Itu akan terus terjadi hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah kubur. Jadi di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya masuk ke dalam kubur. Lafaz yang digunakan dalam bahasa Arabnya ziarah. Sampai kalian ziarah ke dalam kubur karena ada makna tersendiri dari sekedar masuk. Sampai kematian itu datang. Kemudian disebutkan sebuah hadis yang kita sering dengar bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan lau kana libni Adam wadin min dhahab latamanna lahu thaniyan walau anna lahu wadinain wadiyain min dhahab latamanna lahu lahuma thalithan. Andai kata manusia dikasih satu lembah emas, dia ingin dua. Dikasih dua lembah emas, dia ingin yang ketiga. Wala yamla'u ibnu Adam illa turab. Aw wala yamna jawfa ibnu Adam illa turab. Enggak ada yang bisa memenuhi perutnya manusia kecuali tanah, kematian. Selesai perutnya penuh sama tanah, udah enggak bisa lagi dia. Darul amal sudah pergi dari dia. Dulu sebagian sahabat di sini sebutkan Ubay bin Ka'ab mengira hadis lau kana li ibni adam wadin min dhahab itu ayat gitu. Sampai akhirnya turun ayat ini. Ini ayatnya yang berkaitan dengan manusia yang terus berambisi sampai tua. Sampai renta, sampai sakit-sakitan. Dia terus memiliki ambisi untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, harta benda. Sampai kapan? Sampai mati. Barakallahu fik. Silakan dilanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mutarrif, yakni Ibnu Abdullah bin As-Sikhir, dari ayahnya dia bertutur, kami pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau sedang membaca Al-Hakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu.
Anak Adam mengatakan, "Hartaku, hartaku, tidaklah kamu dapati dari hartamu, terkecuali apa yang kamu makan, lalu habis atau kamu pakai lalu usang, atau kamu sedekahkan hingga terus mengalir." Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Kita sering mengatakan, "Oh, ini milikku. Ini milikku, ini mobilku, ini rumahku, ini hartaku, ini tanah milikku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah dia membacakan Al-Hakum At-Takatsur, beliau mengatakan, "Yaqulu ibnu Adam, mali, mali, ini punyaku, ini punyaku," yang membuat mereka berantem karena perasaan memiliki. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Mana sebenarnya hartamu? Kalau dikatakan manusia punya harta, engkau tahu mana yang milikmu?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma akaltahu," yang dimakan kemudian jadi kotoran. Yang kita makan berapa sih? Kalau engkau memiliki kekayaan gaji tiap bulan 1 miliar, penghasilan tiap bulan 1 miliar bersih, engkau akan makan berapa? Maka yang kau makan tuh, itu yang hartamu. Selesai sudah. Yang masih di dompetmu belum kan? Wa ma labistahu fa ablayt. Kita beli baju lalu kita pakai sampai usang itu milikmu. Wa ma tasaddaqta bihi fa abqait. Kemudian yang engkau sedekahkan, maka itu yang engkau simpan. Selainnya, maka bukan harta. Maka mulai saat ini, cobalah kita melihat berapa harta kita kalau kita ikut standar Nabi Muhammad SAW. Yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Yang dimakan habis jadi kotoran. Yang dipakai usang, dikasihkan orang gak mau. Kadang-kadang dibikin serbet, dibikin untuk ngepel, atau dibuang. Itu hartamu. Yang akan kekal dan abadi, yang kau sedekahkan. Dan berapa yang kita sedekahkan? Kalau bicara harta kita, sekarang kita punya uang berapa? Kalau bicara rumah, orang punya aset nih, rumah anak ini, ya kisaran 3 miliar umpamanya. Teman-teman yang di Jakarta nih, 3 miliar. Mobil ya 500, 3 miliar setengah. Punya tanah. Punya tanah luasnya alhamdulillah 1000, ya kisaran harganya 5 miliar lah. Masya Allah. 5M tambah 3M setengah. 8M setengah. Belum yang disimpan macam jadi 10 miliar. Yang dipakai berapa, yang dimakan berapa, yang disedekahkan berapa. Kalau yang dimakan, dipakai, gak usah dihitung lah. Karena itu untuk kebutuhan hidup. Tapi engkau sedekahkan yang itu jadi milikmu. Itu jadi milikmu. Kita akan lihat nih bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan. Dikatakan itu milikmu karena akan ikut denganmu. Sampai kemana? Kemanapun. Engkau dibangkitkan akan ikut. Engkau melewatin sirat akan ikut. Apakah itu? Iya. Sedekah dan apa yang kau amalkan. Tafadhol dibaca. Imam Al-Bukhari meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattabi'ul mayyita salata, fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid." Yattabi'hu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ada 3 hal yang mengantarkan jenazah. Lantas 2 diantaranya kembali, sedang 1 lagi tetap bersamanya. Jenazah itu diantarkan oleh keluarga, harta dan amalnya. Lalu keluarga dan hartanya kembali pulang. Sementara itu amalnya tetap bersamanya. Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Masya Allah. Berapa kali kita melihat orang-orang berduit mati?
Dan itu akan terus seperti itu. Yang ikut dia ke kuburan tiga. Kalau dikatakan keluarganya, ya kita tahulah keluarganya pada ikut. Bahkan anaknya yang dari luar kota meninggal di Jakarta. Anaknya tinggal di Medan, berangkat dari Medan. Anaknya dari ada tinggal di Malaysia, pergi dari Malaysia untuk mengantarkan jenazah bapaknya. Semua pada ikut. Jauh-jauh dari Malaysia, dari Medan, datang. Tapi dia tidak akan ikut denganmu ke dalam kuburan. Dia hanya ngantar sampai luar, afwan, selesai sudah. Selamat tinggal. Kau berada di alam yang berbeda. Pulang keluarganya. Kalau dia ahli waris, maka dia akan bagi warisan. Yang kedua, hartanya ikut. Gimana hartanya bisa ikut? Iya. Ada yang memang dia bersama hartanya, dinaikkan kendaraannya, mobilnya, subhanallah jemaah. Ada yang mobilnya gak bisa ngantarkan dia. Ada seorang anak bercerita, dia mengantarkan ayahnya ke rumah sakit, naik Mercy terbaru, sedan Mercy terbaru. Yang tipe apa yang mahal sekali, wallahu alam. Ngantarkan ke rumah sakit. Pulang gak bisa. Kata dia, ayah ana harus naik mobil ana, mobil Luxio, kata dia. Karena di belakang jenazahnya, dia keluar dari mobil itu dalam kondisi masih duduk dan berdiri. Tapi keluar dari rumah sakit, udah gak bisa duduk. Duduk di sedan yang enak gak bisa. Mau diselonjolin di kursi belakang, keluar kakinya. Dia butuh tempat yang lurus. Ada harta yang bisa ngantar ikut ke kuburan. Bisa jadi makna hartanya adalah kalau dia orang kaya. Kalau dia seorang penguasa. Kalau dia seorang yang famous. Yang terkenal. Biasanya yang ngantar ke kuburan banyak. Orang terkenal mati, Masya Allah. Bisa jadi satu kecamatan semua ikut. Ini orang-orang terkenal. Tapi pertanyaannya, siapa yang ikut ke dalam? Enggak ada. Pulang semuanya. Kalau dia diantar oleh 100.000 orang ke kuburannya, semuanya pulang. Dia akan ditinggal sendirian. Gimana terus? Kita mau sama siapa di sana? Yang ketiga yang ikut ke kuburan adalah amalnya. Maka jangan sampai kita alhaakumut takatsur, disibukkan dengan memperbanyak harta. Ternyata harta itu kita tinggal, keluarga kita tinggal, amal yang seharusnya kita berbanyak-banyakan, kita malah santai. Kalau untuk akhirat, Masya Allah, santai. Oh, masih ada waktu. Suruh sholat tepat waktu, oh, masih panjang waktunya. Suruh berangkat haji, oh nanti insya Allah datang waktunya. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan at-takatsur. Maka Nabi SAW menjelaskan nih, bahwa semua yang kau banggakan, rumah yang mewah. Dia punya mewah rumahnya harga 200 miliar. Gak ikut ke kuburan. Subhanallah. Nah, lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatan, al-hirs wal amal." Anak Adam itu akan menjadi tua dan ada dua hal yang akan tetap bersamanya, yaitu ketamakan dan angan-angan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain. Masya Allah. Tadi sempat kita singgung tentang orang yang sudah tua renta, yang umurnya di atas 60, yang di atas 70, tua. Fisiknya udah lemah. Keriput di wajahnya tidak bisa berdusta. Ketika dia makan pun, dia tidak bisa makan banyak. Ada banyak pantangan.
dalam kehidupan makanan dia. Berjalan pun tidak bisa jauh. Punggungnya pun sering terasa nyeri. Tidurnya pun harus dengan kasur yang khusus. Udah tua renta. وَيَبْقَوْ مَعَهُ ثْنَتَانِ. Tapi ada dua hal yang diri dia yang enggak tua, enggak ikut tua. Matanya tua, mulai rabunam. Pendengarannya berkurang, iya. Tulang-tulangnya keropos, iya. Jantungnya mulai melemah, iya. Ginjalnya juga seperti itu, nah. Artinya orang ini jadi tua. Kondisi fisiknya itu lemah. Yang enggak lemah apa dua? Al-hirsu wal-aman. Ketamakan. Ambisi dan angan-angan. Ingin ini, ingin melakukan ini dan itu, subhanallah jemaah. Kita melihat bagaimana manusia udah tua renta masih mau bangun ini lagi. Mau beli mobil ini lagi. Mau ngurus ini itu. Kita ya Allah ya. Mungkin kita yang masih muda. Anak udah gak muda sebenarnya. Artinya separuh tua lah kita ini yang di atas 40 tahun. Akan sampai kepada umur itu. Dan kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Bahwa ternyata di masa tua itu, angan-angan dan ambisi itu tetap ada. Terus apa yang harus kita lakukan? Allah kasih ambisi dan angan-angan agar engkau berambisi dan berangan-angan. Tapi jangan berambisi sesuatu yang rendah sekali. Hanya mau bangun rumah lagi, mau memperluas bangunan rumahnya, hanya itu. Ini angan-angan yang sangat rendah sekali. Hanya ingin menjadi penguasa, kita kadang-kadang lihat ya, bagaimana orang berebut jadi penguasa, udah jadi penguasa ya, mungkin selama 5 tahun, kemudian mencalonkan lagi, kemudian nanti setelah itu mencalonkan lagi, setelah itu mencalonkan lagi. Silahkan ambisi itu, tapi diarahkan kepada sesuatu yang agung. Aku ingin, nih kalau yang teman-teman mungkin ingin duduk di kursi DPR, kursi MPR, duduk dekat sama presiden, jadi menteri, jadi apa. Coba angan-angannya dirubah untuk jadi lebih tinggi. Duduk di samping Rasulullah SAW. Ambisinya dirubah. Dari ingin punya istana di dunia, ingin dekat ke istana, bagaimana punya istana di surga, Al-Firdausil A'la. Dan Nabi mengajarkan itu. Angan-angan dan ambisi ini baik. Tanpa keduanya, orang akan diem. Seperti patung. Dia gak akan bergerak. Makanya dikasih angan-angan dan ambisi. Maka tolong ambisi dan angan-angan itu arahkan kepada sesuatu yang agung. Apa kata Nabi SAW? Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdausal a'la. Kalau engkau meminta surga sama Allah, mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Jangan minta yang rendahan. Namun realitanya kita tuh, kalau untuk akhirat kita mencukupkan diri dengan yang rendah, untuk dunia yang akan ditinggalkan, itu ambisinya ingin yang terbesar di dunia. Ingin jadi orang nomor satu di dunia. Padahal setelah itu ditinggal. Lihatlah juara-juara dalam olimpiade. Kemana mereka pergi? Dulu tahun olimpiade ini berapa tahun sekali? 5 tahun? 4 tahun sekali. Kalau kita bicara 4 tahun sekali ya. Dulu ada atlet tahun 80-an. Juara satu atlet 90-an, juara satu atlet. Terus kemana? Medalinya mau dibawa ke kuburan. Sebagian orang senantiasa berkata, Ustaz, tapi kan harus imbang dunia dan akhirat. Iya, silahkan. Imbang itu sesuai dengan porsinya. Kalau kita bicara adil, engkau dapat gaji 10 juta dengan dapat gaji 2 juta, bedalah kerjanya. Apa yang akan kau kerjakan? Ini dikasih surga luasnya seluas langit dan bumi, ama dikasih sepetak tanah, rumah dinas. Setelah itu, selesai engkau dinas, keluar dari rumah itu.
Kira-kira bagaimana dedikasi kerjamu ketika kita dikasih rumah dinas dengan dikasih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi kita gak tertarik. Apa penyebabnya? Nanti disebutkan dalam surat At-Takatsur ini. Apa yang, orang kok bisa gak tertarik Ustaznya sama surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kok dia malah tertarik dengan sesuatu yang fana? Sesuatu yang dia akan pegang, dia akan milikin, dia akan simpan. Tapi kemudian dia akan melepasnya. Dilepas sama dia, dipaksa dia melepasnya. Dia kaku tangannya, gak bisa lagi dia untuk mengambil hartanya. Jangan itu, melepas jam tangannya gak mampu. Subhanallah Jawa. Maka berkaitan dengan ambisi dan angan-angan, itu akan tetap bersama kita. Tolong diarahkan kepada sesuatu yang tinggi. Berambisi, ya seperti doanya Ibadur Rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Depan. Di depan. Jadi imam buat orang-orang yang bertakwa. Itu ambisi. Dan tafadhal dilanjutkan. Al-Hafidh Ibnu Asakir menyebutkan di dalam biografi Al-Ahnaf bin Qais dan namanya adalah Ad-Dhahak. Bahwasanya dia pernah melihat uang dirham di tangan seseorang. Lantas dia bertanya, milik siapa dirham ini? Lalu orang itu berkata kepadaku, dia mengatakan, uang itu akan menjadi milikmu jika engkau menginfakannya, baik untuk memperoleh pahala maupun untuk mendapatkan rasa syukur. Kemudian Al-Ahnaf menyebutkan perkataan seorang penyair, anta lil mali ida amsaktahu fa ida anfaktahu fal malu laka. Engkau akan menjadi milik hartamu jika engkau menahannya. Dan jika engkau menafkahkannya, maka harta itu menjadi milikmu. Barakallahu fiik. Baik, di sini cerita Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais, subhanallah, dia melihat uang dirham di tangan seseorang. Ada orang pegang uang satu dirham, uang logam ya. Lalu Al-Ahnaf mengatakan, liman hadad dirham? Liman hadad dirham? Milik siapa uang satu dirham ini? Lalu orang itu berkata, ini ada yang kurang jemaah. Tolong ditambahkan di terjemahannya. Lalu orang itu berkata, milikku. Bukan kepadaku, tapi milikku. Jadi orang itu yang ditanya, liman hadad dirham, faqala li, milikku. Jadi bukan kepadaku, orang itu berkata, li, ini milikku. Lalu Al-Ahnaf bin Qais ingin merubah pandangan orang ini tentang bicara kepemilikan. Mana sih yang milik kita? Tadi Nabi AS menjelaskan tentang bagaimana anak manusia mengatakan mali, mali, milikku, milikku, hartaku, hartaku. Maka Al-Ahnaf bin Qais mengatakan kepada dia, innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin. Katanya, uang itu menjadi milikmu jika engkau menginfakkannya untuk memperoleh pahala atau untuk melaksanakan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya untuk mendapatkan rasa syukur artinya dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi uang itu jadi milikmu ketika engkau menginfakkannya lillahi ta'ala atau bersyukur kepada Allah. Itu baru jadi milikmu. Kemudian Al-Ahnaf menyebutkan perkataan seorang penyair.
Kita mungkin kalau dibacakan syair sekarang ini tidak terlalu mengena di hati ya. Karena kita hidup di masa yang sastra itu sudah mulai hilang. Atau jarang digunakan kembali, pantun-pantun dan puisi-puisi. Tapi kalau masa lalu, Masya Allah ya, puisi-puisi itu benar-benar menggoyangkan jiwa seseorang. Dan mudah dihafal. Makanya dikatakan syair itu diwanul Arab. Diwan itu ya kantor yang orang Arab itu ya syair itulah. Di mana orang bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Maka dikatakan anta lil mal idza amsaktahu. Engkau mengatakan bahwasanya tadi uang itu milikku. Maka dikatakan oleh Allah, engkau akan menjadi milik hartamu jika engkau menahannya. Kita dikuasain sama harta. Jadi bukan kita pemilik harta, tapi harta itu yang memilikin kita. Selama uang itu engkau tahan, engkau simpan, taruh di rekening, taruh di lemari, taruh di dompet, maka engkau jadi milik harta. Bukan harta itu milikmu, engkau yang dimilikin sama harta. فَإِذَا أَنْفَقْتَوْ فَالْمَالُ لَكَ. Ketika engkau menginfakkan, itu baru jadi milik. Jadi subhanallah jemaah. Yang kita infakkan itu jadi milik kita, yang tahan itu malah memiliki diri kita. Maka kalau antum memiliki usaha yang besar, penghasilan yang banyak, biasanya kita kalau dapat gaji, Masya Allah, langsung dihitung. Karena berpandangan ini milik kita, bukan. Gak tahu itu milik siapa, tapi engkau dimilikin oleh dia. Ketika engkau sedekahkan dapat gaji 1 juta nih, pamannya. Ana sedekah 200 ribu. Ini 200 ribu yang milik ana. Alhamdulillah. Ana udah naruh 200 ribu. Yang 800 ribu, wallahu a'lam. Terlagi akan keluar beli ini, beli itu. Kalau enggak keluar, disimpan, juga enggak jadi milikmu. Kok bisa? Kok mati jadi milik orang? Jadi yang kita sedekahkan itu benar-benar itu yang milik kita. Coba. Yang disimpan bukan. Tapi tadi manusia merasa dia perlu sama uang ini. Padahal ketika dia mati, dia lebih perlu lagi sama uang itu tapi udah ditinggal. Seperti orang yang dalam perjalanan panjang, dia punya uang umpamanya 10 juta. Dia bawa 2 juta, anak bawa 2 juta aja lah. 10 juta anak tinggal. Tinggal sama dia. Dia berangkat karena dia merasa butuh 2 juta. Tapi dalam perjalanan ketika dia sampai di tujuan, di sana gak ada uang. Uangnya ditinggal. Terus mau balik gak bisa udah. Sayang sekali seperti itu. Nah, tafadhol dilanjutkan. Ibnu Abi Hatim rahimahullahu meriwayatkan dari Ibnu Buraidah mengenai firman Allah Al-Hakmut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Dia mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan dua dari beberapa kabilah Ansor pada Bani Harisah dan Bani Al-Haris. Mereka suka berbangga-bangga dan bermegah-megah sampai-sampai salah satu dari kedua kabilah itu menyeru, apakah di antara kalian terdapat seperti Fulan dan Fulan bin Fulan, sedangkan yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Mereka pun membangga-banggakan orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka berkata, mari ikut kami ke kuburan. Selanjutnya, salah seorang dari kedua kabilah itu bertanya, apakah di antara kalian terdapat orang seperti si Fulan itu? Mereka menuju ke kuburan. Dan seperti si Fulan, kabilah yang lain juga mengatakan hal yang sama. Lalu Allah menurunkan ayat Al-Hakumuttakasuru hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Adapun yang benar bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya hatta barakallahu fikum. Nah. Iya. Ini berkaitan dengan bagaimana bangsa Arab ya. Allah mengatakan tentang kehidupan dunia ini, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aula. Kehidupan dunia ini adalah tafakhur, berbangga-bangga di antara kalian dan
takatsur, banyak-banyakkan anak dan harta. Di antara model kebanggaan mereka pada waktu itu dengan menyebutkan orang-orang hebat yang ada di antara mereka. Baik itu mungkin dia secara fisiknya, secara akhlaknya, secara ketampanannya, secara skillnya. Oh, apakah di tempat kalian ada yang seperti fulan? Nih, kita punya orang kayak fulan, kayak fulan, kayak fulan, kayak fulan. Mereka balas, oh kalian gak punya orang kayak fulan, kayak fulan. Selesai nih, semua yang hidup udah disebutkan. Mereka akhirnya, ya Allah, kita berangkat ke kuburan. Berangkat ke kuburan yang sejatinya tujuan ziarah kubur adalah mengingat kematian, sama mereka bukan untuk mengingat kematian, jemaah. Untuk apa? Untuk berbangga-bangga dengan yang sudah mati. Yang udah jadi tanah. Yang gak bisa berbuat apa-apa. Itu masih dibanggakan sama mereka. Mereka mengatakan, apakah ada di antara kalian seperti fulan? Disebutkan itu kuburannya. Itu kuburannya mungkin. Subhanallah. Benar-benar perbuatan yang menunjukkan kebodohan pelaku. Orang kalau berbangga sama dirinya aja, itu gak boleh. Gimana berbangga dengan orang lain? Untuk menyombongkan diri dan merendahkan kabilah yang lain. Maka ingat, kullukum min Adam, wa Adam min turab. Ini buat yang berbangga dengan etnisnya, dengan sukunya. Kalian semua dari Adam. Dan Adam tercipta dari tanah. Sama ana dengan antum. Antum dengan orang-orang yang ada di barat. Dengan orang-orang yang ada di Arab. Dengan orang-orang yang ada di Afrika. Dengan orang-orang yang ada di Australia. Antum sama. Tercipta dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Ala la fadla li arabin ala ajami. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Dan sebaliknya. Yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Illa bittaqwa. Takwa aja yang bisa menjadikan seorang mulia. Karena apa bedanya? Oke, engkau Masya Allah punya wajah yang tampan. Mungkin ana tidak. Tapi kita sama bahan dasarnya dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan itu orang-orang sampai datang ke kuburan. Ini Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwasanya salah satu sebab turunnya ayat ini adalah seperti yang disebutkan. Namun ini mungkin kurang sahih. Ini mungkin salah satu sebab. Kenapa? Karena ayat ini turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah. Kalaupun Nabi SAW bisa jadi membacakan Al-Takatsur ini kepada mereka yang di Madinah, bisa jadi. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan, kok sebab turunnya dua kali? Yang pertama memang sebab turun, yang kedua ini adalah Nabi SAW membacakan kepada mereka surat At-Takatsur gara-gara perbuatan mereka tadi yang tidak benar. Sebagai sebuah nasihat kepada mereka. Baik, ada pun pendapat yang benar, yang dimaksud, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan ayat Hatta Zurtumul Maqabir. Nah, silakan. Adapun yang benar bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, yakni kalian akan berangkat menuju ke sana dan dikuburkan di dalamnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui seorang badui untuk menjenguknya. Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, insyaallah menghapuskan dosa-dosa." Lantas orang badui itu berkata, engkau katakan menghapus dosa? Bukankah ia adalah demam yang cukup parah yang menimpa orang tua yang telah mendekati kubur? Beliau bersabda, benar kalau begitu. Barakallahu fiik. Nah, apa maksud hatta zurtumul maqabir? Sekali lagi, zurtum bahasa Arab dari asal kata ziarah. Sampai kamu ziarah ke dalam, sampai kamu ziarah ke pekuburan. Makabir itu jamak dari makbarah. Jadi kalau mungkin secara bahasa terjemahannya, sampai kalian berziarah ke pekuburan.
Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwasanya ziarah benar-benar mereka berangkat ke kuburan. Tapi Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan zurtumul maqabir ini adalah beliau mengatakan aisirtum ilaiha, yakni kalian berada di sana. Nah, tunggu sebentar jemaah. Aisirtum ilaiha wa dufintum fiha. Nah, bukan berangkat ke sana ya. Ini sirtum, Allahu a'lam, ana lihat nanti. Sirtum kalau pakai sad itu dari asal kata sara yasiru sayran. Ada sara yasiru sayran. Sara itu berangkat menuju. Sara il makbar artinya dia berjalan menuju ke kuburan. Tapi kalau sirtum kalian menjadi, dikatakan sirtum ilaiha, kalian menjadi ya berada di sana. Kemudian wadufintum fiha, dan kalian dikubur di sana. Itu makna hatta zurtumul maqabir. Artinya Allah Azza wa Jal mengungkapkan keberadaan manusia di kuburan itu hanya ziarah. Ziarah. Ya namanya orang ziarah, enggak mungkin dia tinggal di sana. Ini untuk membantah orang-orang yang menafikan adanya hari kebangkitan. Makanya digunakan kalimat zurtumul maqabir. Karena sebagian mereka berpandangan bahwasanya orang di dalam kuburan itu dia udah di sana selama-lamanya, enggak ada kebangkitan. Itu pendapat sebagian manusia. Sehingga ada yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa tulang belulang yang sudah rapuh, kemudian dia patahkan, dia lemparkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sambil meledek atau menghina Nabi alaihi salatu wasallam, mengatakan amma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan ini setelah dia hancur lebur seperti itu? Maka di sini disebutkan dalam ayat ini hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah di alam kubur. Artinya masuknya manusia ke dalam kuburan, dimakamkan di sana, itu hanya ziarah. Berapa lama ziarahnya? Ya, seberapa lama pun namanya penziarah, dia akan pulang. Dia akan balik. Dia akan meninggalkan tempat itu. Kalau kita berangkat ke Jakarta ziarah ke keluarga, berapa lama kita di sana, kita akan balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang berada di alam kubur dan itu pun ziarah. Karena nanti akan dibangkitkan manusia. Ini pendapat yang sahih berkaitan dengan makna zurtumul maqabir, yakni masuk ke kuburan dalam posisi seperti orang yang ziarah. Enggak lama. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan sebuah dalil yang kita ambil pelajaran nih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi orang Arab Badui yang sedang sakit parah, dia terkena demam ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Nabi mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. Insyaallah ini menjadi penghapus dosa, pembersih. Tahur itu alat untuk membersihkan. Air dikatakan enggak apa-apa, insyaallah menjadi penghapus dosa-dosa. Lantas orang Badui itu berkata, di sini karena penerjemah tidak mendatangkan lafaz Arabnya sehingga agak sulit bagi kita untuk menyambungkan antara dalil ini dengan ayat hatta zurtumul maqabir. Ana akan bacakan bahasa Arabnya. Yang di situ ada pendalilan dengan makna ziarah. Orang Badui ini mengatakan faqala qulta tahur? Engkau katakan pembersih? Tahur tadi. Maksudnya menghapuskan dosa. Tahur itu
Ya, di antara maknanya menghapuskan dosa, tapi apabila dikatakan didatangkan lafaz aslinya, kita akan tahu kalau tahur itu adalah pembersih, penyuci. Lalu orang Baudu ini mengatakan bal hiya humman tafur ala syaikhin kabir tuziruhul kubur. Ini kalimat tuziruhu al kubur berkaitan dengan zurtumul maqabir. Tuziruhul kubur. Maka Baduin mengatakan, bukankah ia ada demam yang tafur? Bukan demam yang cukup parah. Tafur itu yang mendidih jamaah. Bukan dan dia adalah demam panas yang mendidih. Mungkin terjemahkan itu. Yang menimpa orang tua. Orang yang syekh. Syekh itu sudah orang tua. Dikatakan syekhin kabir. Orang tua yang sudah sepuh. Tuziruhul kubur. Yang akan mengantarkan dia untuk ziarah kubur. Yakni tuziruhul kubur ini membuat dia jadi ziarah kubur. Membuat dia jadi mati. Dikuburkan di sana. Karena orang ini gak mau didoakan Nabi SAW. Nabi menjawab, na'am idan, fa na'am idan. Ya kalau itu yang kau inginkan, ya udah. Dan betul, dikatakan sore harinya orang ini diantarkan ke kuburan. Mati. Maka kita kalau didoakan jamaah. Mamanya ada orang datang labas tahun insyaAllah mudah-mudahan sebagai penghapus dosa. Kita lalu mengatakan apa? Menghapus dosa. Emangnya anak banyak dosanya? Katakan. Jazakallah khair atas doanya. Karena itu yang dikatakan Nabi SAW ketika ziarah kubur. Dan kita husnudzan, insyaAllah dikasih kesembuhan. Kalau kita suudzan, kita tahu. Allah Azza wa Jal mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu ikut prasangka hambaku kepadaku. Dalam hadis Qudsi. Maka hendaklah dia berprasangka semau dia. Ketika engkau berprasangka, enggak akan sembuh, maka enggak sembuh. Tapi ketika berprasangka, insyaAllah Allah sembuhkan. Semoga sembuh. Ada harapan. Tebarkan optimisme. Jangan hidup menderita dan merana. Karena engkau pesimis dengan apa yang kau hadapi. Taib, ingat. Kalimat ziarah ini dipakai dalam hal ini untuk membantah ungkapan sebagian orang-orang musyrikin yang menolak adanya kebangkitan. Dia berpikir kalau dia di kuburan, ya selama-lamanya dia di kuburan. Enggak, kalian di sana hanya ziarah. Dan kalian akan dibangkitkan untuk pulang ke rumah kalian. Ada dua pilihan. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ada dua rumah. Ke surga atau ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Nah, silakan dilanjutkan. Firman Allah Jalla wa Ala, kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ini adalah ancaman di atas ancaman. Lanjut. Ad-Dhahhak berkata tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla lau ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Maksudnya, wahai orang-orang kafir. Summa kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Yakni, wahai orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Naam, Ad-Dhahhak mengatakan, kalla, bukan lau ta'lamun, jemaah. Ad-Dhahhak, perkataan Ad-Dhahhak ini diperbaikin dulu. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Nah, Allah mengancam tentang orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, yang mereka tidak percaya dengan adanya kiamat, yang mereka berkeyakinan bahwa kematian menyelesaikan semuanya. Kalau orang mati selesai. Dan ini pandangan orang-orang yang picik sekali.
Kalau dia gunakan logika dan perasaannya, bukankah dia pernah dizalimin sama orang? Diambil haknya. Apakah kemudian orang-orang yang mendzalimin itu tidak akan dihukum? Karena dia sudah mati. Kita merasakan ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, lalu orang itu mati dan belum sempat dihukum. Terus apakah selesai urusannya? Kalau kehidupan seperti itu, maka orang akan bunuh-bunuhan. Orang akan melakukan tindakan kemungkaran karena dia berpikir, selesai mati. Mau ditangkap sama polisi atau apa, bunuh diri. Gak bisa dihukum. Mati selesai, kata dia. Enggak. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalian benar-benar akan mengetahui. Akan mengetahui. Enggak seperti yang kalian pikirkan. Ini ancaman di atas ancaman. Adapun ucapan Ad-Dhahhak, maka dia berpendapat bahwa kalla saufa ta'lamun yang pertama adalah untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir, kalian akan tahu. Lalu Allah mengatakan thumma kalla saufa ta'lamun, yakni orang-orang yang beriman, kalian pun akan mengetahui. Orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka, diperbudak oleh hawa dan keinginan mereka, tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mereka akan tahu bagaimana hasil akhir dari apa yang mereka kerjakan. Kita selalu menunggu hasil akhir. Kita kalau melihat ada dua yang sedang main bola, dua tim, kita nunggu hasil akhir. Semua akan tahu hasilnya. Yang beriman akan tahu, yang kafir akan tahu. Nah, tafadhali. Lalu ayatnya, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Maksudnya, seandainya kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian tidak akan dibuat lengah oleh sikap bermegah-megahan dari mengejar kehidupan akhirat sampai akhirnya kalian masuk ke dalam kubur. Nah, ilmu itu tingkatannya tiga. Ilmu yakin. Kemudian ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ilmu yakin adalah ilmu yang didapat dari berita yang sahih. Kemudian kita jadi yakin. Bukan prasangka, tapi sebuah keyakinan. Maka disebutkan di sini, kalau kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, maka kalian gak akan seperti ini, gak akan terlena. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum kathiran." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian gak akan bisa bersenang-senang di atas ranjang. Kalian tidak akan bisa melakukan itu. Karena banyak orang, kalau ditanya, kamu percaya sama kiamat? Ya percayalah. Kamu percaya, kalau nanti ketika meninggal dunia, kamu akan dibangkitkan. Dan engkau akan ditanyai tentang segala sesuatu. Kemudian di situ ada surga dan neraka. Yakin? Yakin. Tapi kenapa amalanmu menunjukkan seakan-akan engkau gak yakin? Perbuatan kita itu seakan-akan menyelisihi apa yang kita ucapkan. Karena kalau benar-benar yakin, kita tidak akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia ini kecuali untuk sebuah hal yang kita yakini. Kita dapat duit 1 juta, ana sedekah 300 ribu, ana sedekah 500 ribu. Kenapa? Karena ana yakin 500 ribu ini akan disimpan sama Allah Azza wa Jalla. Suatu saat ana perlu sama yang itu. Yang ini untuk makan. Namun sekali lagi,
Kadangkala kita sampai dekat kematian masih berburu dunia, akhirat enggak. Di banyak ayat Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kenapa? Kok tidak bersungguh-sungguh mengejar akhirat, tapi mati-matian ngejar dunia? Belum yakin. Sudah ada kepercayaan itu, sudah ada. Tapi belum sampai ilmu yakin. Allah mengatakan di surat lainnya, kalla bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah. Sekali-kali kalian itu benar-benar mencintai sesuatu yang segera nih, dunia. Dan kalian tinggalkan akhirat kalian. Kekuatan ilmu itulah yang membuat kenapa seorang bekerja bersungguh-sungguh. Pernah melihat orang yang sedang menggali, apa istilahnya kalau cari emas itu? Tambang, sedang menambang emas. Dia tinggalkan rumahnya. Dia datang ke tempat itu. Dapat berita informasi, bahwasanya di sini ada emas. Dia gali. Dia siap meninggalkan semua, karena dia yakin. Tapi teman-teman yang tidak yakin gak ikut. Gak ikut nambang emas. Aduh. Iya bisa ada, bisa enggak di sana. Kata dia. Sana berangkat sudahlah. Seperti itu. Maka ini ilmu yakin. Ilmu yang didapat dari informasi. Yang kedua nanti hakul yakin. Afwan. Ainul yakin. Ilmu yang didapat dengan panca indera mata kita. Kita melihat. Kalau tadi dengan telinga, yang ini dengan mata, ngelihat beneran ada emas tuh. Jadi yakin dia. Awalnya ilmu yakin, dia gali emas, kemudian dia dapat bongkahan emas. Yakin dia. Dengan melihat dia yakin, ketika dia pegang, benar ini emas? Oh benar. Itu hakul yakin. Seperti itu prosesnya. Kita sekarang ilmu yakin dikasih sama Allah. Tentang surga, tentang neraka, tentang semuanya. Nah, silakan dilanjutkan. Lebih lanjut, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Latarawunnal jahima tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. Firman-Nya ini merupakan penafsiran atas ancaman sebelumnya, yaitu firman Allah, kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Allah telah mengancam mereka dengan keadaan yang seperti ini, yaitu para penghuni neraka itu akan melihat saat api neraka bernapas satu kali nafas, maka setiap malaikat mukarrabun yang mendekatkan diri dan juga nabi yang diutus akan tersungkur di atas dua lututnya lantaran kehebatan, kedahsyatan dan kengerian yang terlihat saat itu sesuai yang disebutkan asar yang diriwayatkan mengenai hal tersebut. Allahu Akbar. Nah, kalian benar-benar akan melihat. Ini bukan dongeng. Bukan cerita. Tapi sebuah hakikat. La tarawunnal jahim. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Lalu kalian akan melihat dengan mata kalian, akan yakin kalian. Bagaimana neraka itu, jemaah? Ketika manusia di padang mahsyar, akan didatangkan neraka. Didatangkan. Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat 12, "Idza ra'athum mim makanin ba'id
سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Apabila neraka itu melihat para penghuni neraka dari jauh, maka orang-orang itu akan mendengar suara amarah dan zafir seperti nafas dari orang yang marah. Mereka akan mendengar. Dan di sini Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ketika nafas neraka itu bernafas dengan satu kali nafas, itu para nabi, para malaikat itu akan duduk di lututnya. Dan Ana pernah merasakan. Ana pernah merasakan takut kepada sesuatu. Lutut ini gak bisa menyanggah tubuh ini. Tahu-tahu jadi lemes. Itu dengar suaranya. Bagaimana tatkala melihatnya? Mereka melihat dan mendengarkan suara itu. Melihat mata, mendengar, dulu engkau kan dengar cerita tentang neraka. Sekarang pun engkau mendengar suara. Na'udzubillah min dzalik. Kalau para nabi, para malaikat aja, mereka berlutut ketika mendengar nafas neraka itu jemaah. Allahu Akbar jemaah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi sekali lagi, ternyata kita masih sibuk dengan dunia. Amalan kita seperti amalan orang yang gak yakin dengan adanya kiamat. Baik, dilanjutkan. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Yakni selanjutnya kalian ditanya ihwal rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, baik berupa kesehatan, keamanan, rezeki, dan selainnya yang demikian banyak. Jika kalian menerima nikmat-nikmat Allah dengan rasa syukur atasnya hingga rajin beribadah kepadanya. Ibnu Jarir menukilkan Al-Husain bin Ali As-Sudai memberitahuku dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tengah duduk-duduk, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka berdua seraya berkata, bertanya, "Mengapa kalian duduk-duduk di sini?" Keduanya pun menjawab, "Demi Rabb yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kami melainkan rasa lapar." Beliau menyahut, "Demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran, tidak ada yang mengeluarkan diriku kecuali karena alasan yang sama, yakni rasa lapar." Kemudian mereka bertolak sehingga mereka mendatangi rumah salah seorang dari kaum Ansor. Lantas mereka disambut seorang wanita, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Mana si Fulan?" Wanita itu berkata, "Pergi mencari air untuk kami." Setelah itu, sahabat tersebut datang dengan membawa kirbahnya atau tempat air dari kulit. Spontan dia berkata, "Selamat datang. Tidak ada kunjungan seorang hamba yang lebih baik selain kunjungan seorang nabi kepadaku pada hari ini." Kemudian orang itu menggantungkan kirbahnya di dahan kurma. Kemudian dia pergi lagi dan mendatangi mereka kembali dengan membawa setan dan kurma. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mengapa engkau tidak memilahnya?" Orang itu menjawab, "Aku lebih suka kalian sendiri yang memilahnya sesuai dengan selera kalian." Kemudian dia mengambil pisau. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Janganlah kamu menyembelih kambing perahan." Pada hari itu dia juga menyembelih kambing untuk mereka, maka mereka pun memakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya engkau benar-benar akan ditanya mengenai kenikmatan ini pada hari kiamat kelak. Rasa lapar telah membuat kalian keluar rumah. Lantas kalian tidak pulang sehingga kalian mendapatkan ini dan ini bagian dari kenikmatan." Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Ya'la, dan juga Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan latus alunna yawma idzin 'anil na'im.
Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Ahibati fillah, kita ini pakai fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Semua fasilitas ini akan ditanya. Berjalan dengan kaki yang Allah buatkan. Melihat dengan kedua mata yang Allah ciptakan. Bernafas dengan paru-paru yang ada di dalam dada kita. Dengan hidung yang ada di sini. Dengan mulut. Semua fasilitas itu akan ditanya. Kenapa? Di dunia kita lihat kalau ada orang yang bekerja di sebuah tempat. Dia dikasih fasilitas ini dan itu macam-macam. Kemudian berkhianat. Akan ditanya. Apa yang kurang yang tidak diberikan kepada dirimu? Rumah dikasih. Jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan semua dikasih. Lalu berkhianat. Maka kita akan ditanya tentang segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa-apa, apa aja yang ditanya, semuanya akan ditanya. Di antaranya nikmat kesehatan. Jangan difikir nikmat itu hanya harta. Ketika sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana miskin, Ustaz. Anda enggak punya apa-apa, apa nanti akan dihisap? Naam. Kesehatan itu apa bukan nikmat? Sebagian orang harus mengeluarkan uang 10 miliar hanya untuk berobat ginjalnya saja. Sebagian orang tiap pekan harus cuci darah. Engkau enggak cuci darah. Berapa tahun enggak cuci darah sampai mati. Tapi engkau miskin, enggak punya harta. Tapi tetap ada nikmat yang ada pada diri. Maka kita harus sadar bahwa nikmat itu akan ditanyakan. Kemudian disebutkan di sini cerita Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar ya. Di awal Islam bagaimana? Enggak ada makanan. Kelaparan. Nabi Muhammad SAW kelaparan. Abu Bakar kelaparan, Umar kelaparan. Akhirnya mereka pergi ke rumahnya seorang sahabat bertamu. Maka di sini ada mungkin terjemahan yang perlu diluruskan. Cerita kemudian mereka bertolak sehingga mereka mendatangi rumah salah seorang dari kaum Ansor. Lantas mereka disambut seorang wanita. Seorang wanita maksudnya ini istrinya disambut al-mar'ah itu artinya istri perempuan memang artinya al-mar'ah itu. Tapi lebih utama diterjemahkan istri pemilik rumah tersebut. Kemudian Nabi SAW bertanya, mana si fulan? Yakni mana suaminya? Kemudian wanita berkata, pergi mencari air untuk kami. Di riwayat yang sebelumnya, ini Ibnu Katsir menyebutkan dua cerita. Akhirnya perempuan ini gembira dengan kedatangan Nabi SAW. Kemudian dipersilahkan untuk masuk. Kasih tempat. Perempuan cerita gak lama lagi insya Allah datang. Dia sedang cari air ya. Kemudian subhanallah bagaimana dia menghormatin tamu. Dia ambilkan setandan kurma. Kita tahu kurma satu tandan itu. Kadang-kadang matangnya enggak bersamaan. Ada yang ujungnya udah matang ya, kemudian ada yang masih merah, kemudian ada yang hijau. Dia ambil semuanya. Dan ini pelajaran buat kita yang menerima tamu di rumah kita, orang ziarah ke rumah kita. Kalau bisa jangan ditanya mau makan apa? Mau minum apa? Yang ada dikeluarin. Ini sahabat yang ada dipotong sama dia kurma taruh langsung. Kemudian langsung ambil pisaunya. Nggak bertanya sama Nabi SAW mau kambing, mau ayam, mau apa. Dia langsung potong itu kambingnya. Cuma Nabi SAW ketika dia melihat pisau dia tahu. Biasanya orang Arab biasanya
yang disuguhkan kambingnya ketika mereka punya itu. Maka Nabi SAW mengatakan jangan dipotong yang perahan ya, yang susunya banyak, sayang. Subhanallah, begitulah Islam jemaah mengajarkan bagaimana kita seimbang dalam kehidupan ini. Setelah makan kenyang, di sini Nabi SAW mengingatkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Ingat, kita keluar lapar, pulang kenyang. Engkau akan ditanya tentang nikmat ini. Maksudnya ditanya digunakan untuk apa gitu loh. Yang orang-orang beriman, yang dikasih nikmat kemudian menggunakannya untuk ketaatan, selesai. Pertanyaan itu bukan pertanyaan yang untuk menakut-nakutin dia. Ada hisaban yasira. Adapun untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka hisabnya akan keras. Dikasih nikmat, tidak dipakai untuk ibadah, dan tidak pula untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dengannya digunakan untuk kemaksiatan. Allahumma tub alaina ya Allah. Baik, silakan dilanjutkan. Mujahid mengutarakan tentang kenikmatan dalam ayat di atas dari setiap kelezatan dari kelezatan-kelezatan dunia. Sedangkan Ali bin Abi Thalhah menukilkan dari Ibnu Abbas, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Dia berkata, "Kenikmatan itu adalah kesehatan badan, pendengaran dan penglihatan." Allah akan menanyakan kepada tiap hamba untuk apa semua nikmat itu mereka pergunakan. Allah lebih mengetahui hal tersebut dibanding mereka. Itulah firman-Nya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Lanjut. Fadhli. Telah ditegaskan pula dalam Sahih Al-Bukhari, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, serta Sunan Ibnu Majah, dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindi dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang banyak orang tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hal itu bermakna bahwa mereka terlalu sedikit mensyukuri kedua nikmat tersebut, di mana mereka tidak menunaikan kewajiban yang dituntut keduanya. Adapun orang yang tidak menunaikan hak yang diwajibkan atasnya, berarti dia telah tertipu. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Ada sebuah ungkapan yang menarik sekali. Di sini disebutkan, Allah akan menanyakan kepada tiap hamba untuk apa semua nikmat itu mereka pergunakan. Allah lebih mengetahui hal tersebut dibanding mereka. Nah, artinya Allah tahu yang dilakukan sebenarnya. Tapi pertanyaan ini sebagai bentuk sidang ketika orang disidang, ketika orang dihisab. Allah tahu orang itu melakukan apa saja. Yang kedua, untuk menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal. Untuk menunjukkan kepada orang itu, kalau engkau tidak menggunakan nikmat untuk ketaatan, kasih sehat buat apa? Hanya untuk main bola, hanya untuk berlari, hanya untuk berenang. Ketika adzan dikumandangkan, kakimu tidak engkau pakai untuk ke masjid. Sebagian orang, Masya Allah, bisa berlari, bisa naik sepeda, berkilo-kilometer. Untuk berhenti di masjid ketika azan enggak bisa. Sebagian orang bisa bekerja dengan kesehatannya di bawah terik matahari. Dia membangun sebuah rumah milik orang lain. Ketika azan dikumandangkan, dia tidak mampu untuk membangun rumah dia di surga. Dengan kekuatan fisiknya. Bakal ditanya. Maka di sini disebutkan hadis Nabi SAW tentang dua nikmat yang banyak manusia lalai. Beranggapan itu bukan nikmat, dikasih waktu luang. Ini ada orang yang Masya Allah
di masa mudanya bekerja, di masa tua Masya Allah berhenti bekerja, dapat uang pensiunan, nikmat. Pensiun itu nikmat sejatinya. Ada banyak waktu luang. Dulu waktu luangmu ketika muda mungkin digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sekarang dikasih waktu luang. Di masa tua, gunakan untuk yang positif. Nikmat itu. Mungkin sebagian orang sudah ya punya penghasilan yang tetap ya. Dia nggak kerja, di rumahnya pun dia sudah bisa hidup. Manfaatkan untuk apa? Datang pengajian. Ini orang-orang tua, sepuh. Silakan. Di mana pengajian berangkat, alhamdulillah. Waktu luangnya gunakan untuk baca Quran. Lihat tiap hari berapa halaman yang kau baca. Berapa ayat yang kau selesaikan. Zikir, waktu luang. Alhamdulillah, dulu anak enggak sempat berzikir pagi dan petang. Nih sekarang, manfaatkan. Perbanyak, ini nikmat. Yang akan ditanyakan kelak pada hari kiamat. Kesehatan, yang kau masih sehat sebelum datang penyakit itu. Maka gunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Haibati fillah, namun banyak di antara kita yang tertipu dan tidak pandai mensyukurinya. Subhanallah ya, seharusnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi karena ada sesuatu mungkin, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan surat ini bisa disimpan untuk ditanyakan pada lanjutan tafsir Juz Amma ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.